Assalamualaikum sahabatku semuanya. Video kali ini tentang bagaimana cara saya memasang pin di setiap komentar yang ada di video saya, dan juga bagaimana caranya kita memasang layar akhir di setiap video yang telah kita upload. Fungsi dari layar akhir itu adalah selain mempercantik tampilan video kita, juga sebagai promosi ya. Jadi kita bisa mempromosikan video-video kita yang lain di saat menit-menit terakhir, sehingga penonton itu tetap berada di channel kita dan tertarik untuk menonton video kita selanjutnya. Jadi seperti keuntungan buat kita nih kalau kita menggunakan tampilan layar akhir ini. Selain bisa menambah view, syukur-syukur kalau penonton itu senang dengan channel kita, dengan video yang telah kita upload, subscribe kita makin bertambah. Oke, langsung saja kita ke YouTube Studio. Sebelum saya lanjutkan, untuk pengguna HP Android itu bisa tampilannya seperti ini. Ini tampilan desktop. Jadi saat kalian masuk ke Google Chrome, di pojok atas ada titik tiga. Kalian klik titik tiga tersebut dan rubah setelan menjadi setelan desktop. Kalau kalian sudah terlanjur masuk ke YouTube, klik icon channel kalian. Di paling bawah ada gambar desktop. Pilih gambar desktop dan tampilannya akan seperti ini. Oke. Setelah kalian masuk ke YouTube Studio kalian, kalian akan melihat ini. Klik gambar ini dan akan dibawa ke tampilan seperti ini. Untuk langkah mudahnya bisa dari beranda channel kalian apabila kalian menggunakan tampilan desktop. Di situ ada tulisan kelola video. Kalau kalian klik tuh langsung dengan mudahnya dibawa ke tampilan seperti ini. Dan bagaimana cara memasang pin komentar? Di sini ada icon komentar, kalian pilih. Di sini sudah ada komentar yang telah saya beri pin. Walaupun sudah saya beri pin, saya masih bisa untuk menghapus atau memindahkan pin ini ke komentar yang lain. Caranya, klik menu tindakan di komentar tersebut, lepas pin atau hapus komentar. Jadi kalau saya pilih lepas pin, pin ini akan terlepas. Atau bila saya ingin memindahkan pin ini ke komentar yang lain, klik menu tindakan di komentar yang ingin kita pasangi pin, klik pasang pin. Di sini ada keterangan, jika Anda sudah memasang pin pada komentar, pin ini akan menggantikannya. Oke, saya harap kalian sudah mengerti dan paham bagaimana cara memasang pin di setiap komentar. Di sini sedikit saya tambahkan, di sini ada keterangan ditahan untuk ditinjau atau kemungkinan spam. Seandainya ada komentar-komentar yang masuk ke dalam kemungkinan spam, kalau saya pribadi sendiri, saya hapus karena berbahaya buat channel saya. Kita lanjut ke bagaimana cara memasang layar akhir di setiap video kita. Untuk menambahkan layar akhir di video, kita kembali ke tampilan sebelumnya, yaitu tampilan video channel. Pilih video yang ingin kalian pasangkan layar akhir. Di sini ada sebagai contoh, ada gambar pensil seperti ini. Kita klik. Kita sudah masuk dalam pengaturan video, seperti judul, deskripsi, tag, dan opsi-opsi yang lainnya. Walaupun video ini sudah telah lama saya upload, tapi saya masih bisa untuk memperbaiki atau memasangkan layar akhir di video ini. Di sini ada keterangan layar akhir. Kita klik. Dan kalian masuk ke pengaturan layar akhir. Di sini ada pilihan-pilihan yang kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Saya coba pilih dua video. Di sini ada video terbaik untuk penonton atau video upload terbaru.
Misalnya, saya ingin memilih video sendiri sesuai pilihan saya. Pilih video tertentu. Saya coba dengan memasang video ini dan hasilnya terpasang. Begitu juga dengan kolom yang ini. Kita klik dulu. Pilih video tertentu. Misalnya saya pilih yang ini dan terpasang. Jangan lupa setelah ini kalian pilih simpan. Selesai. Cukup mudah kan buat kalian? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.